Don't you dare say that I want it. Everything will fall apart when it's hard. Supporter PSIS nangis Persija gusur PSIS Semarang 2-1, Super Simic mengilah hasil pertandingan Liga 1, Persija Jakarta berhasil menekuk PSIS Semarang dengan skor 2-1 ujung tombak Persija Marco Simic ngetop. Mencetak gol sampai kiper pusing kepala, mempersembahkan poin penuh untuk Persija, laga berlangsung degan menarik, kedua tim bermain lepas dan terbuka untuk mencetak gol, pada menit ke-14 Persija berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Marco Simic. Gol dari Marco Simic tersebut menjadi gol ke-11-nya musim ini untuk Macan Kemayoran, dan PSIS Semarang berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi satu sama yang dicetak oleh Eka Febri. Skor sama kuat satu sama pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua Persija Jakarta langsung melakukan variasi serangan dan terus menekan pertahanan PSIS Semarang. Marco Simic mencetak gol keduanya pada laga kali ini sekaligus gol ke-12 untuk Persija musim ini dan merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Persija atas PSIS Semarang. Dengan hasil tersebut Persija menggusur PSIS Semarang di peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 28 poin. Sementara PSIS Semarang turun satu tangga dan menempati peringkat ke-7 klasemen Liga 1 dengan everything is broken.